Ramai yang tanya saya masalah pokok dia mati, terbantut, kena virus, ngam-ngam lepas pindah pokok tu. Bila saya cek balik, kebanyakan orang saya nampak, diorang tak buat rawatan media dengan betul sebelum tanam. Tak kira lah sabuk tu baru ke, sabuk tu lama ke, dua-dua perlu dirawat dengan betul. Dalam video kali ni saya nak ajar step-step penting yang perlu dibuat sebelum tanam pokok. Video ni saya akan cuba buat daripada sebelum tanam, semaian, tanam, penjagaan sampai tuai lah. Jadi kat belakang saya ni ialah tapak yang saya akan start untuk tanam saya punya rockmelon ni. Untuk rockmelon ni saya dah cuba beberapa kali tanam, what is the best, macam nak maniskan buah dia apa semua tu. Kali ini ialah the best time untuk saya ajar macam mana kita nak tanam rockmelon dan dapatkan hasil yang terbaik. Untuk tanaman saya ni, saya akan gunakan polybag bantal. Cuma saya dah guna kali ni untuk musim yang ketiga. Jadi sebelum kita tanam rockmelon kita tu, kita kena pastikan dulu kokopit kita dalam keadaan terbaik. Jadi kita akan buat checking dulu. Ok, sekarang ni saya nak buat dua checking, iaitu saya nak check dia punya pH dengan saya nak check dia punya isi. Yang ni saya guna alat yang boleh check direct terus daripada media. Sekarang ni pH meter kita ni, dia ada tajam macam ni. Tapi yang ini ialah sebenarnya dia punya sarung. Nampak? Kita boleh cabut macam ni eh. Ok, jadi kita akan pasang dululah. Dan benda yang tajam ni, kita akan buat lubang dekat sini. Bila kita dah buat lubang, kita akan cabut sarung dia ni. Lepas tu kita akan cucuk masuk kita punya pH meter ni kat dalam ni. Ok, lepas tu kita tekan on. Lepas tu kita akan biarlah. Lepas tu kita akan nampak bacaan dia dekat sini. Cuma benda ni kita akan tunggu beberapa minit lah untuk pastikan dia stabil dulu. Saya akan tunjuk pula cara nak guna isi meter ni. Okey, isi meter ni kita kena on dulu. Saya akan tekan ni, kau akan nampak lampu dia akan menyala dekat situ. Jadi cara kita nak guna, kita kena cucuk benda ni dekat kita punya polybag. Okey, jadi bila kita cucuk dekat bawah macam ni, and then kita akan buka dia punya application. Dekat sini dia ada dia punya application, dia tulis pulse tu. Kita akan tekan dekat situ. So dia akan tunjuk lah kita punya nutrient dia, dia ada moisture dia, apa semua benda ni. Jadi apa kita perlu buat, kita tekan saja pada benda ni. Sekarang ni dia ada nutrient dekat dalam dia, moisture dia ada 56, lepas tu dia ada temperature dia. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat situ, kita punya polybag ni dia mengandungi nutrient. Sedangkan saya dah lama tak bagi baja, saya dah tinggal polybag ni lebih kurang dalam 2 bulan kot. Lebih kurang macam tu. Tapi dalam polybag ni masih ada baja. Ni baru satu polybag yang saya ambil. Nanti saya akan ambil beberapa sampel dan saya akan tunjuk kat korang berapa average isi dekat dalam polybag yang ada dekat sini. Okey, jadi saya dah ambil beberapa sampel polybag saya ni dan saya nampak dekat sini, boleh nampak eh. Dia punya average dia ialah dalam 1.0 ke 2.0 macam gitulah dia punya average. Jadi dekat dalam polybag saya ni basically ada baja. Cumanya yang ni tak berapa tepat pasalnya bacaan dia pada moisture yang agak rendah. Jadi bila moisture dia agak tinggi, bacaan dia akan jadi lagi tinggi. Lepas tu bila saya tengok pada pH dia, tadi kita baca lebih kurang dalam 5.7 macam itu kan. Lepas tu bila saya biar lama sikit lagi, lepas tu saya tengok dekat polybag lain, dia punya bacaan pH dia memang agak rendah, iaitu lebih kurang dalam 5.0, 5.1 macam itu. Jadi sekiranya saya terus tanam pokok dekat dalam ni, saya boleh sure memang pokok ni tak jadi punya, sebab pH dia tidak ada dekat dalam keadaan yang terbaik. pH yang kita nak ialah lebih kurang dalam 6.0 ke 7.0 sebelum tanam. Tapi bila kita dah tanam, kita nak pH kat dalam polybag ada lebih kurang dalam 6.0 macam tu lah. Dia 5.8 ke 6.2 still okay lagi. Untuk dua barang ni is very good investment lah. Korang boleh beli kalau kata memang betul-betul nak fokus, memang nak buat kerja full time untuk fertigasi ni. Saya saran dengan sangat korang beli benda ni. Pasalnya benda ni memang saya boleh katakan the best of the best lah. Okey, sekarang ni saya nak biar barang ni larut kejap. Sekarang saya nak breakdown berapa banyak chlorine tablet yang kita nak guna untuk sanitize kita punya polybag. Untuk tangki 600 gallon, kita akan pakai lebih kurang dalam 200 gram ataupun 200 biji tablet lah untuk satu tangki. Kebiasaannya saya akan gunakan satu tangki untuk 2000 pokok, lebih kurang macam tu. Ataupun kita boleh je, kalau sabut tu memang dah lama sangat, dah teruk sangat, kita boleh buat satu tangki tu untuk 1000 pokok. Jadi saya punya pokok ni, sekarang ni saya ada lebih kurang dalam 3000 point, 3000 lubang. Bukan 3000 polybag, tapi 3000 lubang untuk saya punya polybag bantal ni. Jadi saya akan gunakan lebih kurang dalam 300 gram lah chlorine tablet. Sebabkan saya guna injector, jadi saya akan pakai tangki injector saya ni. Lepas tu saya akan tarik dia punya flow meter sebanyak, pastikan habis 3000 liter dekat dalam tangki akan habis. Macam tu kiraan dia.
berapa banyak kita nak tarik tu, yang tu memang bergantung pada korang punya setup injector sendiri. Untuk setting air pula, ada orang akan tanya nak bagi sampai menitik ke, ataupun nak bagi sikit-sikit ke, ataupun macam-macam lah soalan dia. Kebiasaan saya akan bagi sikit-sikit, sebab kalau saya bagi terus banyak macam gitu kan, dia punya masalah air tu dia akan bocor terus ke bawah je. Dia tak ada serapan yang sempurna. Jadi ya, bila kita bagi sikit dia meresap, bila kita bagi sikit dia meresap. Jadi distribution kita punya klorin tu dia akan menyeluruh ke dalam polybag, jadi dia punya rawatan tu akan jadi lebih baik. Jadi nak setting tu macam mana? Kalau macam saya, saya akan pakai handphone je. Boleh tengok dekat handphone saya ni, tengok eh. Saya boleh on pump saya secara online je. Kat sini saya tekan. Ha, boleh dengar eh, pump saya bunyi. Okey, kita tutup. Ni benda ni bukan magic ataupun bukan IoT mahal nak mampus. Ha. Yang ini nanti saya letakkan link dekat description. Saya pakai smart timer biasa sahaja. Kita ada macam-macam jenis smart timer, jadi saya akan letak a fuse yang saya guna. Jadi boleh pakai, tak ada masalah, tak ada isu pun nak pakai. Jadi saya akan setting saya punya timer ni. Saya akan pastikan setiap dripper dia akan keluar 1 liter. Untuk kebun saya ni, saya gunakan dripper Netafim yang rate dia 2 liter per hour. Saya punya estimation ialah saya akan drip saya punya klorin ni sebanyak 30 minit. Kalau kata saya setting 3 minit untuk sekali drip, jadi saya akan bagi sebanyak 10 kali. Malam tadi saya dah setting dia punya timer tu. Dia akan habis lebih kurang dalam pukul 4 petang lah, sebab saya buat setiap 1 jam saya jalan 3 minit. Bermaksudnya 30 minit saya jalan lah. Bila saya jalan 30 minit untuk saya punya kebun ni, dia dah cukup banyak. Aduh, siapa pula call ni? Memang biasa orang duk call saya ataupun WhatsApp saya sebenarnya. Banyak sampai saya pun tak terlayan. Kebiasaannya soalan diorang akan tanya, "Bang, macam mana nak berjaya dekat dalam dunia pertanian ni?" Jadi saya tanya dia balik, "Kenapa nak berjaya dalam dunia pertanian? Kenapa tak nak berjaya dekat dalam kerjaya lain kan?" Kalau jawapan dia tu lebih kepada, "Oh, dunia pertanian ni boleh buat duit. Ini boleh buat duit. Pendapatan daripada segi pertanian ni banyak ini." Kalau jawapan dia mostly about duit, memang saya boleh cakapkan tak lama. Maybe dia boleh buat setahun, maybe dia boleh buat 2 tahun. Lepas tu bila dia tak nampak duit tu, bye bye lah dunia pertanian ni. Kebiasaannya macam tu. Untuk berjaya dekat dalam dunia pertanian ni, motivasi dia sebenarnya bukan duit, tapi keinginan untuk tahu benda baru, ataupun memang suka menanam. Jadi kalau sekiranya kita buat setahun kita tak nampak duitnya, ataupun kita buat 2 tahun kita tak nampak lagi kejayaannya, memang korang akan give up. Memang tak ada motivasi lah, sebab tak nampak the money. Jadi kalau korang memang suka tanam pokok, atau suka belajar benda baru, suka nak tengok bila korang buat eksperimen macam gini, oh, result dia akan jadi macam gini. Korang tak nampak duit pun, korang still tanam pokok tu, korang still teruskan dalam dunia pertanian ni. Duit tu akan datang kemudian. Mungkin bukan tahun ni, mungkin bukan tahun depan, mungkin bukan 3 tahun depan, mungkin 5 tahun akan datang baru duit tu nampak. Orang yang suka berjalan akan jalan lebih jauh daripada orang yang sukakan destinasi. Kacau pula tadi ada orang call. Okay, sekarang ni kita akan tunggu klorin ni habis. Lepas tu saya akan tutup pump, saya akan tutup saya punya injector, dan kita akan biarkan selama 24 jam. Then baru kita akan lakukan dia punya flushing. Lepas tu nanti kita check balik berapa isi kat dalam polybag, berapa pH kat dalam polybag. Bila dah cun apa semua, baru kita akan mula tanam pokok. Jadi kalau macam tu, saya nak habiskan video untuk hari ni. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh tekan link Shopee dekat bawah. Saya ada letak barang-barang yang saya gunakan dekat bawah ni. Okay, Assalamualaikum.